Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Saya ingin memberikan link terbaru Perfect Player ya, bukan file mu 3 yang saya kasih adalah link uh, Perfect Player. Semoga teman-teman dapat menonton uh, channel kesayangan ya. Di sini saya ada aplikasi Perfect Player jika teman-teman belum ada aplikasinya tinggal download dari Play Store ya ketika aja Perfect player di sini saya sudah install tinggal buka aja oke teman-teman yang belum punya silahkan di download dulu dan jangan lupa subscribe dulu di channel saya jika belum subscribe Uh, subscribe dulu ya saya ingin memberikan link ini gratis buat teman-teman semoga teman-teman bisa menonton channel kesayangan ini oke okay, saya lanjutkan langsung ke uh, aplikasi perfect player oke okay, ini tampilannya perfect player ya ini jika kita sudah download Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Kita buka aja filenya di tanda apa, lidi ini ya. Oke, kita masuk di general ya. Di general ini, kita klik aja. Oke, teman-teman, yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu. Semoga teman-teman. Ya. Uh, bisa menonton channel-channel yang anda sukai. di sini kita klik aja playlistnya teman-teman. kalau yang belum punya file mu 3 silakan cari aja. karena saya ingin kasih file uh, linknya aja. oke saya masukkan linknya ya di sini ya. oke sudah kelihatan teman-teman. tinggal dicatat aja linknya ya ini linknya ya sudah dicatat teman-teman oke okay. kalau sudah dicatat kalau sudah, sudah subscribe oke okay, saya klik oke okay. di playlist satu aja ya dikasih ya kita kembali lagi ke menu awal Nah, di sini bisa masuk ya teman-teman ya Totalnya 527 channel Kita coba dulu Sini banyak teman-teman ya Channel-channel ini -channel 557 channel yang sudah ada di sini ya lumayan banyak sekali pangkal news spot Hali. movie Korea Korea Teen Astro Knolek Malaysia Rario Movie endowment Oke oh, banyak movie endowment sampai Z Jika teman-teman sudah masukkan linknya Jangan lupa subscribe ya Semoga teman-teman bisa menonton siaran ya Untuk pengaturan aspek rasio Teman-teman bisa di sini Buka aja ini ya Ada gambar kamera sini Nah di sini ada aspek rasio berubah aja nah yang lebar jadi di pengaturan ini tinggal tentuin aspek ratio sesuai layar ya Oke, di sini saya pakai aspek ratio 169 oke oke lancar ya teman-teman oke lancar teman-teman ya semoga link yang saya kasih bisa membuat teman-teman senang mudah-mudahan teman-teman uh, bisa menonton siaran-siaran yang teman-teman sukai nah, dari sini saya cukup terima kasih ya telah subscribe Semoga teman-teman bisa menonton channel kesayangannya. Terima kasih, sekian salam dari saya. Semoga teman-teman bisa nonton acara kesayangannya. Selamat menonton!